Nurul dan juga asistennya Aci dan senimannya Jandrul. Acinya mana? Silakan Aci. Ya, ini cece cantik kalau saya bilang. Ini mereka juga merupakan pejuang kloset yang pejuang yang tangguh karena cukup jauh dua-duanya dari Tanjung Uban. Itu Nurul ini biarpun orang Tanjung Uban tapi domisilinya Tanjung Pinang. Aci memang di Tanjung Pinang. Mereka setiap minggu bolak-balik untuk mengajar di SMK swasta Muhammadiyah. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka dulu. Baik, ini Nurul dan Aci. Udah tampil nih kan? Apa rasanya sudah melihat anak didiknya tampil? Apa harapannya ke depan? Mungkin buat Kak Ninin juga, buat Abah Haji, buat Pak Mikrat, mungkin apa harapannya ke depan? Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah yang terhormat dulu kepala dinas pendidikan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Baiklah, rasanya Pak Rudi ya, rasanya lega sekali alhamdulillah karena perjuangan kita selama 3 bulan dan akhirnya sudah mentas. Perasaan kita sangat lega dan terima kasih juga kepada adik-adik kalian semuanya luar biasa. Dari yang proses latihannya yang tidak tahu gerakan sama sekali, jadi ya dari joget apa semuanya kita dari nol sama, dan alhamdulillah mereka menampilkan yang terbaik. Jadi saya merasa bangga kepada adik-adik semuanya. Terima kasih dan terima kasih juga Bang Roni kepada kepala sekolah yang sudah menerima kita. Coba kepala sekolahnya ya, yang mana? Kepala sekolah dari SMK Muhammadiyah, Pak Sarjuno. Mungkin ada perwakilannya Bu Eni dan Bu Sita sebagai pengawasnya. Kita mengucapkan terima kasih sudah menerima kita dari GSMS Bintan. Dan harapan kita ke depannya insya Allah, kalau memang ada, tahun depan ada lagi, mungkin kita bisa jumpa lagi ya. Semua harapan kita semua. Dan tentunya kita terlibat lagi ya. Ya amin. Jangan-jangan kita ngomong kayak gitu yang ada orang dinas coret. Iya. Ya insya Allah. Yang penting ini adik-adik kita untuk kedepannya Bang. Walaupun cuma 3 bulan, tapi harapan kita setelah ini mereka tetap berkreativitas. Iya. Nah, untuk kedepannya. Dan alhamdulillah SMK Muhammadiyah ini kan semangatnya luar biasa. Mereka ini punya inisiatif Bang. Jadi inisiatifnya ingin membuka sanggar sendiri ya deh. Wow. Dari SMS ternyata dari sekolah sudah bisa sudah berencana membuka sanggar. Iya, rencana mereka karena mereka ini ekstrakurikuler penarinya gitu. Iya. Nah, karena mereka jalannya lagi dari SMS ini, jadi mereka ingin membuka sanggar. Alhamdulillah.